sama kakak cantik ini, namanya ada di sini nih. Dipanggilnya Karim ya? Karim, so tau lu. Karim. Oh. Dita, Dita. Dipanggilnya siapa? Gue macem-macem namanya. Dita, Karim, Yusuf, pernah. Pokoknya apa aja lah, terserah lu. Budi. Budi pernah. Nih dia itu seorang kawan gitu asyik. Nih dia yang bikin-bikin berita-berita artis Indonesia, iya gak sih? Iya yeah. Apa aja sih yang dicari? Berita-berita yang lagi viral. Yang lagi viral? Sensasi atau enggak? Prestasi dong. Prestasi ya. Terusnya kakak tuh kalau nyari-nyari berita nih hmm? Itu kakak nyari berita tuh dapetnya dari mana? Kok bisa dapet gitu? Dari mana? Dari temen. Enggak lah, yang pasti kan kita punya banyak link. Jadi dari link itu kita tuh kayak banyak daftarnya tuh. Jadi hari ini itu ada kegiatan di mana, kegiatan apa aja, dan artisnya siapa aja. Kayak gitu tuh kita banyak full dalam satu hari. Kayak grup WhatsApp gitu bukan sih? Grup WhatsApp. Oh, jadi di grup WhatsApp itu apa? Jadi di grup WhatsApp itu wartawan-wartawan, dari teman-teman wartawan, dari seluruh TV. Oh. Ada media online-nya juga. Oh. Gitu. Tahu enggak bocorannya? Apa? Kalau lagi kepepet ntar nanya. Wah, bintang tamu lo hari ini siapa? Itu kalau lagi kepepet ya, WhatsApp langsung. Kalau udah trending-trending gitu harus nyari. Ya gimana nyarinya? Ke TV TV. Otak enggak juga kalau ke TV TV. Putar otak begini. Iya dong. Harus ke TV TV. Enggak. Oh, berarti kan kakak ini wartawan net. Jadi artis-artis net doang. Artis net. Enggak sih, sebenarnya semua artis. Cuman kalau misalnya kepepet enggak ada artisnya ya udah berarti kita enggak akan ke TV TV sebelah tuh. Tetap aja bakalan kita janjian secara pribadi ke sama-sama artisnya. Hmm. Jadi, gue punya banyak kontak artis. Oh, tapi kalau di chat enggak pernah dibales. Dibales enggak? Dibales enggak kalau sama? Jangan gitu dong. Kalau sama artis tuh kalau di chat tuh dibales enggak sih? Eh, gue tuh greget banget kali, bukan gue yang nyari artis. Artis yang nyari gue. Kesel banget. Oh iya gitu. Iya dong. Biar apa? Biar apa? Biar namanya eksis lagi enggak sih? Wah. Juga sih. Wah. Aku ingin tampil di TV. Antara dia ngechat pura-pura minta diri liput atau dia ngechat karena kepo gue lagi ngapain. Gak mungkin juga sih dia nanyain apa kabar. Jadi nih basa-basinya mau tahu enggak? Gimana basa-basinya? Hai Mbak, lagi apa? Apa kabar? Mbak, aku ada ini artisku lagi gini nih gitu. Oh, itu mah buat manajernya. Itu manajernya. Kalau gue tapi manajer. Tapi manajernya dibisikin sama artis. Sampai. Oh, udah. Kalau lu tuh udah sama artisnya langsung? Oh iya dong. Kontak artisnya langsung. Iya dong, jelas. Kok lu bisa dapet sih nomor artis? Itu tuh harus pinter Bribik. Apaan? Bribik itu apaan? Bribik itu dalam bahasa Jawa. Nah, Indonesianya itu ya peres. Oh, peres. Julia kali. Apa tuh? Aduh, Julia peres. Tapi lu pas itu kalau udah minta-minta kontak nih, itu kan masuk ke WhatsApp tuh. Iya dong. Terus ketahuan dong status-statusnya mereka. Ketahuan. Ketahuan, terus kadang-kadang lu suka nanyain enggak? Ini lagi kenapa? Kadang-kadang suka sih. Kebanyakan sih kalau misalnya mereka itu bikin status perempuan ya. Kalau laki-laki jarang, mereka lebih di Insta story. Oh. Gitu. Jadi bertahap tuh, udah dari teman WhatsApp, terus follow Instagramnya, terus kita temenan di Instagram, DM-DM-an. Gitu. Tapi itu kan artis-artis yang asik gitu ya gak sih? Tapi ada gak sih artis yang kayak diminta nomornya, kak kita boleh minta nomornya gak? Enggak, apaan sih lu? Gitu pernah gak? Gak pernah sih, gak pernah. Tapi paling mereka jawabnya, oh itu aja ya ke asisten aku atau oh itu ke manajer aku ya gitu. Padahal nomor manajernya tuh nomor dia tahu. Sebenarnya sih. Terus kadang malu aja kali. Kadang ada yang menyamar. Menyamar gimana? Jadi nomor manajer artis itu kan ceritanya. Tapi ternyata manajer itu adalah dia. Iya. Tadi kan gua udah bilang gitu.
kesel banget ya sih gue denger dia. Literally gitu loh, literally gitu. Dia kayak gagal fokus deh. Gagal fokus. Kalau artis nih, cah lagi ada masalah gitu, pasti kan dicari media. Nah, lu tuh suka nyari kayak gitu gak sih? Suka iya dong. Yang berjam-jam duduk gitu. Banget. Dan lu bete gak sih kalau udah nih berjam-jam udah lapar gitu, terus pas diwawancara artisnya kayak gak mau gitu. Wah, itu pernah sih. Gimana kejadiannya? Ya. Jadi nama samaran. Nama samaran sebut aja dia Anggrek. Anggrek gang kali. Kalau Mawar terlalu ekstrim. Oh iya. Anggrek. Nah, jadi kita tuh udah nungguin dari pagi gitu. Terus kita disuruh banyak sama teman-teman media dan wartawan itu pada ngejogrok, kasihan banget kan ya, enggak dikasih minum, enggak dikasih makan gitu. Tiba-tiba pas ada artisnya, kita nggak boleh wawancara karena itu secara masih pribadi katanya. Nanti dia akan ngomong, suatu saat dia akan bikin statement, tapi nggak sekarang. Kayak gitu bisa tidur ya, Bo. Padahal kan kita mau nyarinya sekarang ya, nggak sih? Kalau nungguin dia mah keburu S2 nggak sih kita? Dia nungguin statement doang. Jangan kayak gitu dong, kasihan nih dia. Tapi kalau nggak dapet beritanya suka dimarahin nggak? Ah, malah mana lu? Udah berapa jam lu nggak dapet beritanya lu? Selama kerja di sini sih, alhamdulillah ya nggak pernah nggak dapet berita. Jadi selalu dapet berita. Sombong. Tuh ya. Beritanya tuh kayak misalnya nih, kan kemarin kayak pesawat gitu, pesawat jatuh. Itu tuh lu nyari beritanya gak sih? Enggak, karena itu bukan secara apa ya? Bukan berita. Enggak, maksudnya bukan entertainment. Ya, bukan berita. Dia lebih ke news, tapi tetap karena gue di infotainment, gue bakal cari artis dan si artis itu harus menanggapi bagaimana nih berita mengenai kecelakaan pesawat Lion Air yang kemarin jatuh. Oh, berarti tapi ada beritanya. Ada dong. Tapi narasumbernya artis. Artis. Tapi kadang-kadang artis kayak nggak mau gue. Ada banyak banget yang kayak gitu, kayak mereka nggak berani buat ngomong karena takut salah. Terus misalnya takut kan kalau misalnya mereka salah, mereka pasti bakal dihujat kan sama netizen. Jadi mereka lebih baik diem. Tapi banyak juga sih teman-teman artis yang welcome, terus mereka mau deh ngasih tahu menurut pendapatnya mereka gimana, terus belasungkawanya mereka gimana sama korban. Wah, hebat dong berarti. Itu tuh, kuncinya cuma satu. Apa? Pinter-pinter aja ngomongnya. Sama siapa? Sama artis. Sama mau nungguin kapanpun artis itu selesai. Ya, kadang-kadang lu kasihan tau, gue lihat duduk aja di sini berjam-jam. Lu kasihan sama gue? Iya, berjam-jam terus udah ditungguin. Artisnya apa? Artisnya gak mau diwawancara. Gep udah emah-emah. Apa? Tapi anda kan juga yang sekarang suka dimintain wawancara ya? Tapi gue mau kan. Iya, kalau dia selalu mau. Iya lah, gue mah emang pengen tampil di TV soalnya. Lu kayak ajak-ajak gue kalau tampil di Keblet TV. Keblet eksis. Nih, lu bakalan masuk channel YouTube gue. Lumayan subscribe-nya nih, 4.000. Waduh. Hai, jangan lupa follow aku ya. Kamu mah follow-follow. Siapa tahu aja abis ini kita ditawarin, ada yang nawarin. Lu mau ikut komedi juga enggak? Di stand up komedi enggak? Gitu-gitu. Janganlah, kalian bikin konten-konten aja lah. Kalau kalian komedi juga, yang bikin konten siapa? Oh ya, lu takut kalah saing ya? Enggak sih. Pengalaman lu yang paling sedih apaan, Kak? Pernah gak kayak hujan-hujanan gitu? Oh, sering banget. Sumpah? Sering banget. Lu kalau nyari berita naik apa? Naik mobil atau naik motor? Naik mobil, cuman sama tim? Sama tim, cuman kan di parkiran. Habis itu kita nyari beritanya selalu jalan kaki. Dan kalau misalnya lagi outdoor, salah satunya yaitu kemarin penutupan Asian Games. Itu kan Gelora Bung Karno hujan gede banget. Jadi kita bener-bener. Kalau gitu lu bayar gak sih? Kenapa? Ke Gelora Bung Karno ya? ID Media, mohon maaf, the power of ID Media. Ya kan saya kan artis ya, mohon maaf. Jadi saya gak tahu gitu. Ini satu sakti nih. Boleh, mau dong? Gitu. Terus juga gue pernah tuh punya pengalaman. Gue nonton stand up komedi yang secara private dan itu free. Padahal harga tiketnya waktu itu kalau gak salah 600 ribu deh satu orang. Siapa tuh? Waktu itu kayak We the Fest. Bukan, itu ada jadi komedi. keuntungan wartawan itu kalau ada acara-acara besar, ada tahu tiket-tiket yang 25 juta pernah gak? Kebetulan enggak sih kemarin. Iya, kasihan dah lu. Katy Perry. Syahrini. Syahrini kemarin 25 juta. Enggak diundang.
Enggak, itu bukan yang gak diundang sih, cuman ada tim lain yang jalan. Jadi teman gue yang kebagian. Tapi jadi, gratis ada, juga? Iya dong, itu ada salah satu keuntungan kalau misalnya kita jadi TV. Bawa ini! Eh balik, ini! Kalau bawa ini lu bakalan gratis? Gratis dong. Enggak juga coy. Gila. Dia nontonin gak sih? Good people pencari berita ya guys. By the way temen gue ada yang fans banget tau sama lu, namanya Nadia, dia anak net juga. Hah? Kayaknya gue kenal dah. Serius? Hai Nadia. Iya beneran sumpah. Teman lu. Pengalaman apa lagi nih? Pengalaman pahit tadi. Pengalaman pahit, ini dari pahit-pahitnya dulu ya. Secara kan. Lu pernah gak sih kerja kayak, lu jam kerjanya jam berapa jam? Gak bisa dibayangkan ya. Gak bisa disesuaikan setiap harinya, bahkan bisa 15 jam lebih. Hah, sumpah sehari? Terus lu buat nyuci, buat apa gitu di rumah? Lu nyuci baju, siapa nyuci? Nyuci-nyuci. Tring-tring. Udah tinggal pake deh. Anjay, kaya juga lu. Gua kan kayak Atta Halilintar, supaya kebur-haburin duit. Tapi gua duit monopoli. Tanahnya juga ya di monopoli. Iya, hotel gua banyak, tanah gua banyak. Keren. Mencari mimpi. Di monopoli. Masuk penjara aja cuman diem aja. Tinggal ngambil kesempatan. Bebas penjara. Apalagi nah, biasanya artis itu sensitif banget sama pacar. Dan dia bakal kayak rahasia privasi ya pacar ya? Iya, kayak gitu. Tapi ada gak kayak pacaran tapi diumbar-umbar gitu? Dia pengennya pacarnya tuh diumbar. Ada juga sih beberapa. Ada beberapa? Tapi lebih banyak nggak mau diumbar. Lebih banyak sih nggak mau. Kalau misalnya dia benar-benar pengen menunjukkan karya ya. Tapi kalau misalnya mereka mau menunjukinnya sensasi ya udah. Hal jelek juga bisa jadi berita. Oh begitu. So far sih ada plus minus ya. Ada senangnya, ada sedihnya. Tapi ya udahlah, namanya juga hidup kan. Tapi lu lulusan apa? S1 komunikasi mas? S1 komunikasi public relations di Jogja. Mantap. Mau ngelanjutin S2 gak? Pengen sih, tapi gue lebih tertarik kerja sih daripada kuliah. Kenapa? Karena gaji lu udah gede banget ya kak? Gila, amin. Enggak sih, karena dari dulu gue orangnya pekerja keras. Jadi gue pengennya tuh kerja aja gitu. Pengen lanjut S2 gak? Pengen? Pengen sih, kalau ada kesempatan sih pengen. Habis nikah? Belum tahu sih. Karena habis. Tapi lu udah nikah belum? Kepo deh. Gue udah nikah. Lu kan? Lu aja gak mau. Itu 3. Gue udah lucu belum? Lucu bener dah. Abis ini gue langsung disuruh syuting nih. Syuting di rumah Kang Sule. Gue udah mau. Wah, lu nama lu bahaya. Oh iya, sosip yang tadi di sensor. Iya. Tapi gue gak bisa ngeditnya, jadi susah sensor. Enggak, ya sekarang gue nanya, kenapa lu nyebutnya nama itu? Karena Kang Sule rumahnya sering dibikin syuting. Oke. Bisa ya, dia ngelesnya. Udah menunggu Gisel dan Gading buka suara mengenai isu perceraian. Oh, kalau yang penting tuh ya jangan. Enggak boleh hoax. Hoax nggak boleh, yang pasti kalau buat di net ya hoax nggak boleh, terus kayak menghina atau ngebully seseorang juga nggak boleh, atau berpihak kemana satu pihak itu juga nggak boleh. Jadi kita harus benar-benar tetap di netral. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Nanti kita bakalan wawancara banyak lagi orang net. Semoga aja. Amin. Dan jangan lupa di subscribe di channel aku, di like, di turn on notifikasi. Sampai jumpa.